Guru, mereka masih di dalam, Guru. Kola, suruh dia racun keluar. Baik, Guru. Dewi Racun, keluar! Penginapan ini sudah dikepung! Mak Lampir. Hah? Puspita tertawan. Kasihan. Puspita ikat tangannya. Bukan tertawan, tapi sengaja. Iya, betul. Puspita saja datang pada Mak Lampir untuk menyerahkan kita kepada company. Puspita pengkhianat. Jangan gampang menuduh. Kita kan belum tahu apa sebabnya. Aku tidak takut. Mari kita... Ya, apapun yang terjadi, kita harus menghadapinya. Dewi Racun, keluar! Kami hitung sampai tiga. Kalau tidak keluar, terpaksa penginapan ini kami bakar. Satu! Menyerah, Dewi Racun? Tidak. Aku tidak akan pernah menyerah. Kubunuh kau, Dewi Racun! Yeah.
Kau tidak bisa lolos dari kami, Mahesa. Kau tidak akan bisa menghindar dari perbuatanmu yang buruk. Saya tidak lari dan menghindar, karena saya tidak melakukan perbuatan buruk seperti yang dituduhkan Kiai pada saya. Kamu memungkir, meski buktinya sudah jelas. Ada apa, Kiai? Siapa pemuda ini? Itu Den Mahesa, anaknya Sembara. Anak Sembara? Aku sering mendengar nama kamu, tapi baru kali ini aku melihat kamu langsung. Den Mahesa, ini Rindi Antika. Dan ini yang pengganteng, namanya Bagus Sajiwo. Keduanya ini sahabat ayahmu. Terimalah hormat saya. Anak ini tampan seperti ibu yang cantik, gagah seperti Sembara ayahnya yang sakti mandraguna. Tersayang, kelakuannya jahat, mencuri tasbih langit pusaka milikku. Demi Tuhan, saya tidak pernah mencuri tasbih langit. Kamu dan Basir datang kepada Pokan Lingga Buana. Aku terima dengan baik, tapi lalu kamu mencuri pusakaku. Perbuatanmu benar-benar tidak bisa dimaafkan, Mahesa. Dengar, Kiai, sejak saya turun gunung dengan Basir, tidak pernah saya menginjak Pokan Lingga Buana. Berarti ada orang lain. Maksud saya, ada orang yang menyamar menjadi Mahesa. Ya, banyak orang-orang sakti yang berilmu gaib, yang bisa merubah dirinya menjadi orang lain. Sangat banyak. Jadi Kiai jangan asal menuduh. Lebih baik diselidiki dulu dengan seksama. Saya setuju. Saya sependap dengan Bagus Sajiwo dan Rindi Antika. Ada orang lain yang sengaja ingin mengadu domba antara keluarga Suara dengan keluarga besar perguruan Lingga Buana. Tidak bisa tidak. Perkara ini harus diselesaikan sampai tuntas, sehingga di kemudian hari tidak ada lagi buntutnya yang kurang baik. Saya sendiri pingin dan penasaran. Saya ingin soalan ini diselesaikan cepatnya di hadapan ayah saya. Ya, sebaiknya bersama-sama pergi ke padokan Kayus Batak. Iya. Ya!
Kalian akan balik perlahan-lahan. Pojok bentuk gagal lagi benang Dewi Racun. Mereka mengutuh. Dari itu lari. Tadi lari sini, Tuan. Bodoh. Memang ke sini, tapi kenyataannya tidak ada. Ayo bantu mampir. Ayo cepat. Sepertinya kita sudah aman. Seperti kita sudah aman. Iya kan, Rangga? Iya, kelihatannya aman. Makhluk jadi terhormat karena akhlak. Akhlak merupakan sumber nilai. Manusia yang berakhlak dan mengeterapkannya di dalam kehidupan, ia akan disenangi oleh segenap manusia dan Tuhan. Sebaliknya, orang yang kehilangan nilai, mata hatinya akan tertutup. Ia buta terhadap nilai-nilai kebenaran. Dia tidak tahu lagi mana yang hal dan mana yang haram. Tetamu, kalian lanjutkan belajar pendopo samping. Ayah, berdirilah anakku. Tampaknya perkara yang melibatkan anakku harus diselesaikan dengan tuntas. Benar, Pangeran. Harus hari ini juga selesaikan supaya tidak berlarut-larut. Baiklah, kalau begitu, silakan duduk. Berkali-kali saya katakan bahwa saya tidak mencuri tas langit. Bahkan saya bersumpah demi Tuhan. Untuk apa saya berbohong? Jangankan dihukum dosa, dihukum di kepala saya dipenggal. Saya siap kalau memang saya mencuri tas langit. Tapi ini kan tidak. Waktu periksaan pertama kali, kau mengakui kau memasuki kamar Kiai Ageng Bantang dan mengambil tas langit. Benar. Dan tidak hanya satu kali, tapi berkali-kali. Karena Kiai Ageng Baran seringkali menyuruh saya membersihkan kamarnya dan merawat benda-benda pakaian miliknya. Jadi saya mengambil tasbih langit untuk dibersihkan, lalu dikembalikan di tempat semula. Itu kamu lakukan ketika kamu masih menjadi murid di padukan Lingga Buana dan menjadi angkat Kiai Ageng Bantan. Aku maksudkan, setelah kau tidak lagi di sana. Setelah saya menyatakan diri untuk keluar dari padepokan Lingga Buana, lalu menjadi murid Kamasra, sejak itu saya tidak pernah lagi menginjak padepokan Lingga Buana. Saya lebih percaya kalau ada orang lain yang menyamar menjadi Mahesa. Tapi hal ini terbukti. Dengan cara apa? Saya kira sulit sekali. Bagaimana kalau kita minta bantu pada saudara kau undang? Hah? Kok saya? Ah,
Jangan bercanda, tuh Panglima. Maksud saya, coba tolong dilihat di kaca lupian, supaya kita semua bisa melihat siapa yang memasuki kamar Ki Ageng Bantaran dan siapa yang mencuri tasbih langit. Nah, kalau yang itu, otak saya empolan. Basir, kita harus bisa mengambilnya. Tasbih itu harus kita hancurkan. Bagaimana kita mengambilnya? Sekarang kita tidak tahu di mana tasbih itu simpan. Ayolah. Kau mau berubah jadi siapa, cucuku? Bagus, cucu, bagus. Sekarang aku tahu, aku harus menyamar sebagai siapa. Ki Ageng, percaya pada gambar yang ditunjukkan oleh kelupian punya Kalagon? Kalau percaya, berarti bodoh. Kenapa? Karena Kalagon dan Jin. Jin siluman serigala merah. Dulu, sebelum dia takluk pada Sembara, dia adalah jin kafir. Kita harus selalu waspada terhadap bangsa jin, terutama jin kafir, karena pandai melakukan tipuan dan juga banyak berbohong. Berarti, Kalagondang itu bohong? Iya. Yang ditunjukkan kaca lopian itu hanya rekayasa saja. Tidak perlu kita percaya. Kalau begitu, Ki Ageng tetap pada pendirian semula. Siapa lagi kalau bukan dia? Maesa adalah pemuda yang sakti. Kelandung saja dibuat kewalahan. Tapi untuk menjaga hubungan kita dengan Sembara dan para kiai yang lain, kita jangan menunjukkan sikap bahwa kita tidak percaya pada Maesa yang pernah menjadi murid Kamasutra. Kiai, sebaiknya kita ke pendopo. Tidak yang pada Sembara dan yang lainnya, kita memisahkan diri seperti ini. Ya, mari. Mari. Ada apa, Kiai? Gurumu ada di dalam? Tidak ada. Kemana? Pergi bersama Mahesa ke sana, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat, Kiai. Sembara sedang memberikan taring pada ular berbisa. Dia pasti akan menyesalnya. Seluruh aliran putih pasti akan membencinya. Jadi cemeti amarasi ini telah ayah wariskan kepadamu. Tapi kamu jangan kecewa kalau tidak berjodoh. Sebab pusaka ini tidak mau dipegang oleh sembarang orang. Mudah-mudahan Tuhan memberi izin kepada saya untuk memegang cambuk pusaka ini, sehingga saya mewaris cemeti amal rasul dari ayah saya sendiri. Kalau tidak berjodoh, tanganmu akan terbakar dan tubuhmu akan hangus. Saya ikhlas di hadapan ayah demi tercapai cita-cita luhur dan mulia. Bukalah. Kamu harus membukanya sendiri. Kau berhasil, anakku. Hmm.
Berangkatlah anakku. Tunaikan tugasmu sebagai pendekar sejati. Lepas Durjana dan menaikkan harkat dan derajat manusia. Baik, ayah. Ternyata kau sebesar Mahesa. Jadilah pengikutku. Kau akan kujadikan lelaki nomor satu di atas permukaan bumi ini. Hei, Malampir. Lebih baik jadi lelaki yang biasa saja, yang wajar, daripada menjadi pengikutmu yang hanya akan jadi penghuni dasar neraka. Siapa bilang aku bakal masuk neraka? Ayahmu, Mbara. Ayahmu lagi yang percaya pada Om Kosong tentang hidup sesudah mati. Pantas hidup morat marit tidak karung. Membuat kekacauan dan kerusakan di mana-mana seksidakmu sendiri. Aku yang tahu tentang alam sudah mati. Daripada ayahmu yang tidak tahu apa-apa. Karena aku pernah mati. Dan di sana tidak apa-apa. Bohong! Mahesa. Kiai Anjumantoro, Kibasari. Tidak seorang pun yang bisa balik kembali setelah memasuki alam kekal. Ilmu picik sekali, Anjumantoro. Aku pernah mati ratusan tahun yang lalu. Dan sekarang aku hidup lagi. Karena itulah aku bisa mengatakan kepada kalian bahwa di sana tidak ada apa-apa. Bohong! Yang berada dalam ragamu bukan nyawa Mak Lampir sebenarnya. Nyawa Mak Lampir yang sebenarnya adalah yang berada dalam penjara Tuhan. Mahesa, kalau kau melihat siapa sebenarnya di dalam tubuh Mak Lampir ini, lagi dengan cemeti amal rasuli, lecutkan sambil kau berselawat. Lecutkan! Kalian tidak akan melihat siapa aku. Kalian suka mati di sini, Grandong. Bantu aku, Grandong. Akan diberi hidup ketiga orang yang sudah mengetahui rahasia ku. Saudara-saudara seperguruanku, guru kita tercinta telah meninggal dunia. Menurut si Grandong, pembunuhnya adalah Mahesa. Anak Sembara itu, kita bunuh Sembara. Anak dan bapaknya harus kita bunuh juga.
Apakah mungkin guru kita bisa hidup lagi? Kenapa tidak mungkin? Guru kita tidak akan tersentuh mati. Dia akan hidup lagi. Asal dia mengerti upacara ada sini. Apakah ada antara kita yang mengerti? Jika sebaiknya kita adakan secepatnya, sekarang. Tidak mungkin. Kecuali dia yang tinggal di Gunung Merapi. Gunung Merapi adalah tempat istanaku. Di sana tidak ada siapa-siapa. Kecuali terpertapaan Endang Cuiri. Betul. Dialah orangnya. Kita kesah. Bertiga saja. Kamu, Ramu Bajo. Sedangkan Lanjar dan Andong tetap di sini menjaga guru. Ayo. Bertiga siapa? Dewi Bajul, Dewi Sendok, Kenting Hijau. Baik, tunggu di sini. Utusan Malampir mau menghadap Gusti. Berapa orang? Tiga, Dewi Sendok, Dewi Bajul, dan Kenting Hijau, Gusti. Suruh mereka masuk. Baik, Gusti. Biasanya Malampir sendiri yang datang kemari. Tapi sekarang hanya anak buahnya saja. Mungkin ada apa-apa yang gawat, Guru. Sehingga Mak Lampir tak bisa meninggalkan tempatnya. Betul. Saking gawatnya sehingga membutuhkan bantuan guru. Baju, apa yang terjadi pada gurumu? Sehingga kalian yang diutus kemari. Apa istana gurumu ada yang menyerang? Benar, Guru. Siapa? Dewa Pati. Dewa Pati? Guru Lampir sudah tidak ada. Maksudmu? Sudah mati? Iya. Mak Lampir bertarung dengan Mahesa, anaknya Semara. Lampir terkena pusaka Amara Suli. Dulu aku pernah ditolong oleh Mak Lampir ketika aku mempunyai persoalan dengan Kama Sutra. Sebelum aku membalas budinya, Mak Lampir sudah tiada. Sembara, putramu telah berhasil membunuh Mak Lampir. Itu betul-betul suatu warta yang besar yang menggembirakan kita semua di sini. Tapi terus terang, Sembara, saya pribadi masih merasa sangat khawatir. Khawatir bagaimana, Kia? Bagaimana perasaan Andika, Panglima? Sama dengan Kiai. Boleh kami tahu apa yang menjadikan Kiai khawatir? Begini, Cemeti Amal Rasuli memang tidak akan bisa dikalahkan oleh ajian apapun. Jika Mak Lampir ini hidup kembali, itu bukan karena ajian Rawa Rontek dan Pancasona yang dia miliki, bukan. Melainkan seluruh jin-jin dan setan dia kumpulkan dalam satu upacara undang parewangan Baladenawa. Sedangkan bahwa Mak Lampir yang sebenarnya tetap kekal abadi di alam barzah. Dulu Mak Lampir sudah pernah mati karena dibunuh oleh Kiai Ageng Prayoga. Tapi raga Mak Lampir tidak bisa hancur karena bumi tidak menerimanya. Hahaha.
Dan di zaman kita ini, Mak Lampir hidup kembali. Karena jin-jin dan setan masuk ke dalam raganya. Mengerti sekarang, Malampir mati karena jin dan setan yang ada di dalam tubuh Malampir keluar sebab terkena cemeti amal Rasuli putraku. Dan Malampir bisa hidup kembali jika diadakan upacara undangan agar jin dan setan masuk kembali ke dalam tubuh Malampir. Begitu kan, Kai? Betul. Agar Malampir tidak bisa hidup lagi, kita harus bisa mengambil raga Malampir untuk kita sempurnakan. Bagaimana? Setuju. Sekaranglah kesempatan melenyapkan Mak Lampir untuk selama-lamanya. Kita serang istananya dan kita rebut raga Mak Lampir dari para murid-muridnya. Undang Parewangan Baladenawa. Benar. Saya pernah diujang oleh Mak Lampir bahwa dia akan bangkit dari kematiannya kalau jasadnya diadakan upacara undang Parewangan Baladenawa. Menurut Mak Lampir, tarik-tarika mantra itu sudah diajarkan pada beberapa orang. Di antaranya adalah Andika. Aku ingat, Karan. Gurumu memang pernah mengajari aku tarik-tarika mantra tersebut. Hanya beberapa larik. Tapi... Terus terang, aku sudah lupa bunyi larik mantra tersebut. Lupa? Tolonglah, Guru. Hidup mati Guru Lampir sekarang ada di tangan Guru Cuiri. Guru. Guru. Coba ingat-ingat lagi, Guru. Sudahlah. Aku tidak ingat lagi. Tapi aku punya catatannya. Guru punya catatannya? Terima kasih, Guru. Terima kasih. Mantra itu punya pengaruh yang luar biasa. Karena itu, aku catat pada selembar kulit sapi. Tapi, terus terang aku lupa menaruhnya. Tolonglah, Guru, tolong carikan. Jasa paduka sangat besar sekali. Jika Guru Lampir bisa hidup lagi. Baik, baik. Nanti aku akan mencarikannya. Ambil catatan terkutuk itu dari tangan Endang Duiri. Betul. Barangkali tugas yang paling tepat untuk mengambil catatan mantra di istana Endang Cuwiri adalah Datuk Panakumbang dan Nalagondang. Saya siap melaksanakan tugas itu, Pangeran. Kita pecah jadi dua rombongan. Rombongan pertama ke istana Mak Lampir bertugas mengambil jasad Mak Lampir. Rombongan kedua ke istana Endang Cuwi bertugas mengambil catatan terkutuk itu. Mantra tertutup itu. Iya, Gusti Yang Majikan Dorojurga. Kita tidak akan pulang sebelum berhasil. Malu kan? Beri tugas begitu saja, Galang. Di mana aku taruh? Resepku tulis sampai 2 lembar. Tidak ada.
cepat sebelum Endang Cuwiri datang. Tidak ada. Tidak disimpan dalam ruang ini, Pangeran. Jadi di mana? Kita cari di tempat lain. Gila. Di mana catatan mantra itu aku simpan ya? Sebentar. Tolong, barang-barang jangan disentuh dulu. Mangkok tanah itu, Pangeran. Ada lima buah lima. Yang mana? Yang atas. Di sebelah kiri, Pangeran. Mana, Pangeran? Kosong. Ada. Banting, Pangeran, cepat. Ketemu. Masih baik, kita berhasil. Tangkap mereka. Bagaimana? Mengerti Panglima? Mengerti apa? Pura-pura supaya aku tahu kelemahan mereka. Mau apa Panglima sini? Cari merah. Mantra apa? Aku tidak bisa sebutkan sini. Kalau Panglima ingin tahu, kita harus ketemu lagi. Hanya kita berdua. Panglima mencari apa di sini? Sama, aku duga kalian mencariku. Ya, kami sedang mencari buku mantra. Buku mantra apa yang sedang Panglima cari? Aku tak bisa sebutkan di sini. Kau ingin tahu, biarkan kami pergi dulu. Katakan saja sekarang. Tidak, bekasnya baru bisa kalian lihat setelah kami pergi. Baik, tapi penuhi janjimu, Panglima Kurang. Berhenti! Dengarkan dulu perkataanku. Ada apa Dewi Sendok? Guru, kalau guru mengizinkan, biarkan saja orang-orang ini pergi. Tidak bisa. Mereka sudah memasuki gang penyimpanan pusakaku ini. Sudah pasti mereka hendak mencuri pusaku. Mereka bukan mencari pusaka, guru. Tapi mencari buku mantra. Buku mantra apa belum jelas.
guru pernah menuliskan mantra rahasia? Tidak. Berarti mereka mendapat warta yang salah, guru. Kita berterus terang saja, biar mereka cepat pergi. Ingat, guru, berurusan dengan mereka hanya membuat kita sakit kepala. Kita tahu siapa mereka. Iya, aku tahu. Terus teranglah, guru, bahwa guru tidak pernah menulis mantra. Kemudian, biarkan mereka pergi secara baik-baik. Tuan-tuan, harap tuan-tuan tahu, saya tidak pernah menuliskan mantra dalam sapuku. Meskipun tuan-tuan sudah bongkar seluruh istana ini, pasti tuan-tuan tidak akan menemukan apa yang tuan-tuan cari. Karena itu, dengan baik-baik, mempersilahkan tuan-tuan untuk meninggalkan tempat ini. Baik, Panglima. Silakan, Pangeran. Iya. Ya ampun. Ada apa, guru? Mereka memang bukan mencari buku mantra, tapi catatan Mak Lampir. Dari mana guru tahu? Aku ingat sekarang di mana Mak Lampir menyimpan catatan mantra itu untukku. Di dalam mangkok ini. Kejar, kita rebut lagi. Percuma. Mereka pasti sudah jauh. Kita tidak mungkin mengejarnya. Lagi pula, kita bukan tandingan mereka. Berarti sia-sia ke kemari. Tidak. Guru Lampir pernah mengatakan bahwa catatan mantra itu tidak hanya satu, kedua. Berarti satu lagi. Apakah Guru Lampir menyimpan catatan mantra itu pada mangkok bikar kedua-duanya, guru? Iya, keduanya dalam mangkok. Berarti pada salah satu mangkok ini ada catatan mantra yang kita cari, guru? Tidak. Mangkok yang satunya lagi aku pisahkan tempatnya. Yang satunya lagi... Shhh. Biar. Jangan ganggu ingatnya. Aku ingat sekarang. Coba guru periksa. Tidak salah. Betul ini yang kita cari. Coba kita terka. Buat apa Sembara mencari mantra ini? Tidak mungkin Sembara mau menghidupkan kembali guru kita. Ya, sebaliknya. Sembara tidak menginginkan guru kita hidup lagi. Karena itu, dia tidak mau hukum mantra itu jatuh ke tangan murid-muridnya. Kurang ajar. Rupanya karena tujuan itu dia datang kemari. Ya, dia ingin mantra itu hilang selamanya. Keinginan busuk. Tunggu apa lagi? Cepat kita ke istana guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Berhasil? Alhamdulillah, Kiai. Coba lihat. Panglima Kumbang, Kalagondang, Kiai Ageng Cuntoro, dan Kiai Basari adalah orang-orang yang tepat untuk mengambil mayat Mak Lampir. Lalu, siapa Amirnya? Kiai Ageng Cuntoro. Bagaimana pendapat Kiai jika Amir mungkin kami serahkan kepada Kiai? Insya Allah. Saya menganggap perlu mengangkat penasehat, karena yang akan kita hadapi bukan saja dari bangsa manusia, tapi juga dari bangsa jin dari golongan hitam. Untuk itu, mengangkat Panglima Kumbang sebagai penasehat untuk memberikan saran-saran kepada Amir. Saya bersedia, Pak. Bagus. Saya mohon kesediaan Kiai Jamas untuk menemani di sini.
Insya Allah. Bapak tidak menempuh angkasa saja, Guru. Kau bisa membawa Guru, sehingga kita bisa lebih cepat. Tidak, aku ingin menemukan Sembara dan merebut catatan yang diperolehnya. Aku merasa dia belum begitu jauh. Kesultanan akan menghadang kita jika kita tempuh dengan cara biasa, Kiai. Andika punya gagasan? Benar, tapi perlu dibicarakan bersama. Apa gagasan Andika? Katakan, apa gagasan kami? Kita harus berubah wujud seperti mereka. Dengan begitu, orang-orang mereka jadi tersamar. Dan mereka akan terkecoh. Wah, gagasan baik, Atuk Panglima. Dan saya juga akan jadi cantik. Cepat laksanakan, Panglima. Guru, cepat bawa aku ke tempat gurumu. Jangan buang waktu. Baik, Guru. Baik, mari ikut kami, Guru. Sebentar. Murid-murid semua, kami akan mengadakan upacara kebangkitan Malakir. Tutup pintu gerbang dan siapapun tidak diperbolehkan masuk. Tutup pintu gerbang. Silakan masuk, Guru. Di mana kalian simpan jenazah Mak Ampir? Tempat aman, Guru. Di kamar baja yang dijaga dengan ketat. Di sini mayat gurumu di sini. Benar, Guru. Dengarkan semua. Di dalam terbaring guru kalian yang harus kalian hormati. Maka selain Dewi Sendok, Dewi Bajul, Dewi Lancar, dan Kenting Hijau, semuanya dilarang masuk. Mengerti? Mengerti, Guru. Kami akan mengadakan upacara besar untuk mempersiapkan upacara undang Parewangan Baladenawa. Kami tidak mau diganggu. Maka siapa saja yang mau memerlukan kami, suruh mereka tunggu sampai kami keluar. Dan siapa saja yang mau mengganggu upacara kita kami, harus kalian lawan. Mengerti? Mengerti, Guru. Buka pintu! Tidak! Siapa kamu? Jangan kurang ajar! Kami datang membawa guru terhormat, Endang Cuwiri. Endang Cuwiri? Bukankah guru Endang Cuwiri sedang berada di tempat guru Lampir? Benar, Endang Cuwiri, Dewi Sendok, Dewi Baju, dan Keting Hijau ada di luar. Bagaimana Risa? Perasaan belum ada seorang pun yang keluar tadi. Cepat buka! Apa kalian ingin pintu ini kami hancurkan? Tidak! Tidak bisa! Kami diperintahkan untuk menutup gerbang dan barang siapapun masuk. Atas perintah siapa? Endang Cuwiri. Tidak mungkin. Endang Cuwiri ada di sini. Cepat buka. Tidak bisa. Cepat pergi sebelum kami perintahkan untuk menangkap kalian. Ajar. Bagaimana, Guru? Minggir kalian. Terpaksa.